Buaya air asin merupakan predator yang cukup tangguh. Dengan ukurannya yang besar, membuat ia mampu memangsa hampir semua hewan. Bayangkan saja, panjang giginya mencapai 13 cm, dan gak heran reptil ini memiliki gigitan yang kuat dibanding hewan lainnya. Mengenal hewan buaya yang dapat hidup di air dan darat, ternyata memiliki dua jenis. Ada buaya yang hidup di air tawar seperti danau, sungai, dan rawa. Namun, ada juga buaya yang hidup di air asin. Kali ini, kita akan melihat fakta menarik tentang buaya air asin yang dikenal sebagai reptil terbesar di bumi. Apa saja faktanya? Yuk kita cari tahu! Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya! Memiliki panjang lebih dari 6,5 meter dan berat lebih dari 1000 kg menjadikan buaya air asin sebagai reptil terbesar di bumi. Buaya air asin merupakan predator yang cukup tangguh. Dengan ukurannya yang besar, membuat ia mampu memangsa hampir semua hewan. Bayangkan saja, panjang giginya mencapai 13 cm, dan gak heran reptil ini memiliki gigitan yang kuat dibanding hewan lainnya. Hewan yang dianggap berbahaya ini ternyata lebih suka menghindari manusia loh. Ukuran buaya air asin. Buaya air asin jantan tercatat memiliki panjang hingga 7 meter dan berat 1000 kg. Sementara betinanya memiliki panjang hanya 3 meter dan berat 150 kg. Jumlah gigi. Buaya air asin dewasa rata-rata memiliki 66 gigi yang kuat. Tekanan gigi buaya air asin tersebut terkenal paling kuat daripada hewan lainnya. Habitat. Tempat tinggal buaya air asin memiliki jangkauan yang sangat luas. Ia menghuni daerah air payau dan air tawar di India Timur, Asia Tenggara, dan Australia Utara. Tak jarang, buaya air asin juga menampakkan dirinya di laut. Cara berburu. Saat proses berburu, untuk mencari mangsanya, ia akan mengintai dengan sabar di permukaan dekat tepi air. Ia akan menunggu mangsanya yang terlihat akan mendekati air. Buaya air asin dapat memangsa apa saja, termasuk kerbau, bahkan ikan hiu. Umur buaya air asin memiliki usia hidup yang cukup panjang. Bahkan, ada beberapa buaya air asin yang hidup lebih dari 65 tahun loh. Di sisi lain, risiko kematian buaya air asin juga dikenal tinggi, karena pemangsa lainnya. Diperkirakan hanya 1% bayi buaya air asin yang dapat bertahan hidup hingga dewasa. Tidur dengan satu mata terbuka. Buaya air asin Australia mampu tidur dengan satu mata terbuka. Hal ini dikarenakan sang buaya hanya mematikan 1/2 dari otak mereka, sehingga satu matanya tetap waspada akan mangsa yang lain. Sistem pada sarafnya diatur oleh buaya sedemikian rupa agar mata kanan tetap terbuka meskipun mata kirinya sedang tertutup untuk tidur. Nah, itulah fakta seputar buaya air asin yang dikenal sebagai reptil terbesar. Sekarang kita lihat yuk video menarik tentang perbedaan buaya, aligator, dan caiman. Perbedaan buaya, aligator, dan caiman. Tahukah teman-teman, ada 3 hewan yang berbeda tapi sering dikira sama, yakni buaya, aligator, dan caiman. Wajar saja kalau ketiga hewan ini sering dikira sama, karena meski merupakan hewan yang berbeda, mereka punya banyak kesamaan. Lalu, bagaimana cara membedakannya? Kita bisa membedakan mereka melalui bentuk mulut dan gigi. Jika dilihat dari atas, mulut buaya bentuknya mirip seperti huruf V. Kalau aligator, bentuk mulutnya seperti huruf U. Sementara, bentuk mulut caiman lebih kecil daripada aligator dan buaya. Namun, bentuk mulutnya lebih mirip seperti aligator. Mulut aligator yang berbentuk huruf U punya kekuatan yang lebih besar daripada mulut buaya. Saking kuatnya, aligator bisa memecahkan cangkang kura-kura dan hewan bercangkang lainnya dengan mudah. Sementara, mulut buaya yang berbentuk huruf V memudahkan mereka untuk menangkap ikan di sungai. Setelah melihat mulutnya, sekarang kita lihat letak giginya yuk. Rahang atas dan bawah milik buaya punya ukuran yang sama besar. Saat menutup mulut, gigi yang ada di rahang atas dan bawah akan berselang-seling. Kalau aligator dan caiman, rahang atasnya lebih besar daripada rahang bawahnya. Karena hal itu, saat aligator dan caiman menutup mulut, hanya gigi di rahang atas saja yang bisa terlihat. Oh iya, gigi caiman lebih runcing daripada aligator.
Jika dilihat dari mulut dan gigi, aligator dan caiman memang terlihat paling mirip. Itu karena aligator dan caiman sama-sama masuk ke dalam keluarga Alligatoridae. Karena masih satu keluarga, aligator dan caiman pun punya kemiripan yang lebih banyak. Sementara buaya masuk ke dalam keluarga Crocodilidae. Di antara tiga hewan ini, caiman punya ukuran yang paling kecil. Itulah perbedaannya, teman-teman. Apakah kamu pernah melihat ketiga hewan ini? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye!